saya Lang Rusman, builder dari Nissan Sevira 2JZ yang ada di belakang saya ini. Oke, jadi hari ini kita mau dyno Nissan Sevira yang bermesin 2JZ ini di Dyno Dynamic, tempatnya di KS Nusa Motorsport ya, di Rawamangun. Itu yang belum tahu dyno dynamic. Dyno itu adalah tempat di mana kita nyari akselerasi top speednya mobil, terus nyari kekurangan mesin itu di mana yang kita bangun, terutama sih tuning ECU, mulai dari ECU Altech, Ecotech, Motech, apapun bisa di sini. Udah, biar kita nyari nilai lebihnya dari mesin ini. Seberapa penting sih dyno itu? Dyno itu penting banget bagi bengkel gua, terutama setelah selesai ngebangun mobil. Nah, di sini tempatnya buat mengoptimalkan semuanya, finishing lah ibaratnya, dari style ECU, pengapian, bahan bakar, semuanya kita optimalin sebisa gimana bisanya di mesin. Jadi pokoknya kita maksimalin semua. Harapan saya sebagai tuner mobil ini agar bisa bersaing di kancah nasional maupun internasional. Dyno hari ini cukup memuaskan lah, cukup maksimal. Tadi horsepower di 320 sekian lah, cuman nggak tahu sih masih bisa maksimal lagi atau enggak. Tapi yang jelas nggak ada trouble, alhamdulillah lancar semua. Nah,
itu sedikit kekurangannya itu turbo, turbonya kurang gede. Cuma 4 silinderan lah, kalau ini kan buat 6 silinder jadi kurang, di atasnya kurang ada lah powernya. Cukup segitu aja lah ya. Oke, dulu montoran cukup sampai sini videonya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and comment.